Berulang kali sudah aku katakan, lupakan saja aku. Lagipun, tak ada faedahnya, Bradley. Antara kita, sudah tak ada hubungan apa-apa. Tak ada kena-mengena. Aku tahu. Tapi, tak kali yang keberapa aku datang, Jun. Aku ingin kepastian. Kepastian apa lagi? Jun, mari kita rujuk semula. Kenangkanlah anak. Kan aku dah katakan pada kau, jangan ganggu aku, jangan ganggu aku lagi. Lagipun, kalau kau kenangkan anak, kenapa engkau buat aku begitu dulu, Badli? Itu perkara dulu, Jun. Janganlah dibongkar lagi, Jun. Aku berjanji, aku tidak akan lakukan lagi perkara buruk yang telah aku lakukan pada kau, Jun. Aku berjanji. Aku berjanji, Jun. Sudah, Badli. Aku dah bosan mendengarnya. Aku dah bosan mendengarnya. Dengarlah dulu. Dengar cakap aku dulu. Okey, cakaplah, cakap. Badli, masakan kau telah lupa kau telah menceraikan aku dengan talak tiga? Kemudian kau tipu aku, Badli. Kau tipu aku. Kau kata kau nak pergi jumpa Kabi untuk buat pengesahan. Tapi kau tak pergi. Aku... Nanti dulu. Kemudian kau persendakan aku dan juga keluarga aku. Kau kata aku macam-macam. Nanti dulu, Jun. Aku masa itu, aku tak siuman, Jun. Dan aku tak sengaja. Maafkan aku. Maafkan aku. Badli, kalau kena atas batang hidung kau, barulah kau serba salah. Sebenarnya, Badli, lidah kau ni bukan bercabang dua, Badli, tapi bercabang seribu. Eh, Jun, dengar sini. Sudah, aku tak mau dengar lagi. Jun. Tunggu, Jun. Kalau kau tak mau balik dengan aku, aku akan toreh-torehkan muka kau. Biar dia cacat. Bila sudah cacat, tak ada siapa yang mau dengan kau. Kau jangan nak ugut-ugut aku, Badli. Aku sudah jemur dengan fitnah dan ugutan-ugutan kau. Aku sudah tidak takut lagi. Aku sudah tidak heran lagi, Badli. Berambus kau. Berambus kau. Kau jangan naikkan darah aku. Berambus! Tunggu, Jun. Kalau kau tak mau keluar juga, aku tetap kau dengan orang ini. Aku tetap! Jangan, Jun. Jun. Tunggu, Jack, Jun. Eh, Jun. Jangan! Jangan, Jun. Tunggu, Jack. Tunggu, Jack.